Bagaimana perjalanan kita hari ini? Sangat menyenangkan. Lagi. Gak ikut. Le. Luar biasa. Mantap, Le. Mantap. Tet. Kalau sih mau lewat, Le. Oke, kita masuk. Jadi tadi saya kesini dengan anak-anak komunitas sepeda. Jadi kalau kita masuk, parkirannya sangat luas. Di sini ada yang di bawah banget, ada tempat-tempat yang baguslah pemandangannya. Ini ada menerapkan protokol kesehatan juga, masuk harus cuci tangan. Itu di bawah saya dengan teman-teman tadi sudah nyampe, lalu saya naik lagi untuk mengambil gambar. Ini sebagian teman-teman masih banyak yang ketinggalan di belakang karena ada beberapa yang pakai sepeda tua, jadi mengambil jalur yang tidak seberapa naik turun. Di sini menyediakan mulai menu-menu yang bukan main, itu kelihatan habis ngolah ikan. Oke, coba kita akan masuk. Bisa kita lihat view-nya di sana, kelihatan gunung. Di sini ada kolam-kolam kecil. Ada gazebo-gazebo yang ini langsung asli dari kayu yang tinggal ditutupi terpal dan atasnya dikasih ranting-ranting pohon cemara, kelihatan kan ya. Ini view-nya bagus banget. Halo Mas Suko. Jadi sekarang hari Kamis tanggal 19 kalau nggak salah ya, ada tanggal merah, anak-anak teman-teman ABR mengadakan manasin mesin kecil-kecil. Nah, ini ada di dalamnya, mau makan ada. Mulai yang tingkat di atas tadi, ini kita ada di bawah. Dalam pun masih ada kolam ikannya. Awakmu beli daging apa ya? Murah, sebab pula iki meh. Halo Le, halo Le. Melbu YouTube Le. Waduh, melbu YouTube Rek. Iya, langsung iki. YouTube iya lah. Loh, iya. Ini masuk YouTube ya? Loh, masuk. Luar biasa. Ya, piye Le, piye Le. Istimewa. Juari yo. Juari. Juari. Halo, Dulur. Siap. Bawah itu kelihatannya ada perumahan-perumahan. Di bawah ini coba kita lihat di sini ada apa. Di situ ada toilet itu ya. Di bawah ini kelihatannya, oh ini masih belum jadi. Mungkin ini nantinya sama akan dibuat tempat makan juga, cuman saya hendak tahu karena saya bukan yang punya. Ini anak-anak sudah pesan, kita tunggu menunya apa aja.